Arema FC versus Barito Putra perempat final Piala Presiden 2022. Namun sebelum kami bahas, seperti biasa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan update seputar timnas setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Arema FC versus Barito Putra bisa disaksikan di video.com pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Lanjutan babak 8 besar Piala Presiden pertemukan Barito Putra versus Arema FC di kandang Singo Edan. Laga melawan Arema FC menjadi kesempatan emas bagi pemain muda Barito Putra. Barito Putra akan tampil dengan skuad muda, sedangkan Arema FC saat ini diperkuat dengan pemain bertabur bintang. Dejan Antonic, pelatih Barito Putra, sadar akan perbedaan kualitas pemain. Namun Dejan Antonic melihatnya sebagai peluang bagi pemain mudanya. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramalah menyampaikan pemain ini tidak didatangkan untuk menjadi pelengkap slot, tetapi juga diharapkan mampu menjadi daya gedor yang mampu membuat Arema FC menjadi tim yang terginas. Ia juga berharap agar Abel Camara bisa secepatnya beradaptasi dengan tim. Rekor tak terkalahkan yang dimiliki Barito Putra di Piala Presiden 2022 jadi alasan Arema FC haram meremehkan lawannya. Sebab Barito Putra memiliki barisan pertahanan yang solid dan dihuni oleh materi pemain yang sudah dikenal satu sama lain. Prediksi susunan pemain Arema FC. Pelatih Eduardo Almeida. Pemain Adelson Maringa, Bagas Adi Nugroho, Sergio Silva, Johan Ahmad Farizi, Rizky Dewi Febrianto, Jayu Haryono, Renzi Yamaguchi, Evan Dimas, Denis Santoso, Irsyad Maulana, Lor Dedik Setiawan. Sedangkan susunan pemain Barito Putra dihuni oleh pelatih Dejan Antoni, Joko Ribowo, Renan Alves, Doni Mohim, Randy Syaputra, Bagas Kava, Rafael Gomez, Bayu Pradana, Hirota Nomah, Rafael Silva, Abrizal Ulmainolo, Rizky Rizaldi Porah. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing. Salam olahraga.